Batal. Sebentar lagi acara akan kita mulai. Kita sama Bang Ian ini. Ini acara apa nih Bang Ian? Nah, acara apa nih? Acara apa ini? Buat ya. Jadi kita ini teman-teman Bipop ngapain di sini? Tadi ngasih bunga sama katalog. Halo guys, itu mau ngapain sih guys? Kita mau penyematan guys. Penyematan apa tuh? Yang diberikan oleh yang ada di Oh ini katalog ya? Oke siap. Bunga mawar. Oh bunga mawar. Ini buat siapa? Buat semua pejabat yang ada di sini. Oke. Enggak selfie-selfie tak? Harus nanti. Harus ya. Siap. Enggak nyanyi. Oh enggak. Belum. Nanti kita ngobrol lagi di pelatih. Oke guys, jadi hari ini kita lagi ada di Gedung Negara Cirebon. Kita sedang menyaksikan pembukaan pameran lukisan atau rubar yang diselenggarakan oleh Laskar Majalah. Kita lihat ke belakang yuk. Dari ujung ya. Hadir semua ya, oke. Jadi kita mau lihat lukisan. Tadi kita udah nonton apa aja sih tadi? Ada tari topeng juga. Oh iya, topeng Mbak Nani ya? Mbak Ani apa Mbak Nani sih? Mbak Ani, legend guys. Sekarang kita menuju ke lokasi pameran lukisan. Ngerti gak lukisan? Ngerti dong. Asik guys. Ini Paisan Pato nih guys. Kita menuju lokasi ya. Oke. Okay. Oh ini lukisan kaca nih. Jatika nih. Ini lukisan kaca nih guys. Harganya mana ini? Oh ini dia. Caswari. Oke teman jalan, kita udah ada di bangunan di belakang Gedung Negara ya. Jadi di belakang Gedung Negara tuh ada macam apa ya, galeri ya. Galeri tempat pameran lukisan. Nah ini dia nih teman-teman. Nah ini nih, di belakang kita dia galerinya ya. Sekarang kita masuk ke dalam ya. We'll be right back.
2. Ini siapa yang lukis? Suryadi. Suryadi. Kita 15 juta guys. Lukisannya guys. Maksudnya apa? 15 juta. Mantep. Wah, itu lebih keren lagi tuh sendal tuh. Ayo kita lihat ini 3D nih. Sampai tembus-tembus loh. Swallow ini mereknya. Bukan. Keren deh bro. Oke teman jalan, jadi di belakang saya ini ada karya lukisan dari Asep Deni ya. Ini konsepnya menarik tentang sendal, jadi dia 3 dimensi. Sekarang kita lihat lagi lukisan yang lain ya. Gimana bro Rifanto setelah melihat lukisan di sini? Keren-keren bro. Keren-keren ya, lu ngerti gak? Ngerti gak? Bro, lu ngerti gak lukisan di sini? Ini lukisannya mantap sekali, Bu. Mantap sekali, ini alirannya apa nih? Oh, alirannya. Alirannya merek Swallow. Coba kita lihat pelukisnya ya. Ini unik ya. Nih, pelukisnya nih. Asep Deni. Harganya 60 juta, guys. Padahal kalau kita beli sendal, mah murah ya. Harganya 60 juta, guys. Oke, kita angkut besok. Yoi. Nanti kalau punya sendal, jangan dibuang-buang ya. Ya, kita buat lukisan aja. Gue mau selfie ya sama ini ya. Lukisannya. Ini ada lukisan penari Bali nih. Penari Bali dari Dede Artikana. Oh, keren ya. Ini ada Semar Petruk sama Gareng nih. Ini siapa nih? Tuh guys. Ini karya Derajat. Harganya 30 juta. 30 juta guys, yang ini 30 juta. Oke, kita lihat yang termahal punya siapa nih. Ini kita masih di suasana galeri. Ini berapa nih guys? 15 juta. Aman Jones. Wah, Aman Jones. Masuk sini. Wah, keren. Oke teman jalan, jadi itu dia informasi tentang Ru Art, yaitu pameran lukisan nasional yang diselenggarakan di Kota Cirebon dan panitianya itu dari Laskar Macan Ali. Ini dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai tanggal 9 Februari ya. Dan ini juga didukung oleh teman-teman dari Radio Maritim dan juga teman-teman dari Bintang Populer ya. Oke teman jalan, itu dia informasinya, semoga bermanfaat.